hampir 2 hari sekali. Kula antara jam 8 sampai jam 11 mboten. 8 tekan jam 12 luhur niku lho. Malam jam malam nang bengi. Tempat tenggone kanca kula pabrik batik Kauman. Oh. Tapi niku kula bulan-bulan keliling-keliling. Aktivitas saya ya konsep. Ini dulu, lalu putar-putar ke Solo cari penumpang. Kalau enggak ada ya pulang. Pecahan toh. Kalau capek mampir sini baca. Kalau sepedaan dulu muter-muter Solo. Kalau capek sekedar untuk melalui kan baca-baca kan tahu informasi ya, antar jam 10 ke atas, 10 siang ke atas. Jam 10-11 ya seperti ini, seperti waktu begini. Reng. Biasanya ya pas kalau habis kerja, kalau saya kerja di toko bangunan di Makam Haji. Sering tapi enggak setiap hari gitu ya. Kadang ya bisa satu hari besok, satu hari enggak gitu. Ya, oh ya minimal seminggu bisa 4 kali lah. Keluar masalah yang keluar gula ini ku pertama ekonomi, kedua politik. Pengetahuannya harus jumpa saya. Kita berita ya dia di sidang. Dan nggak apa olahraga, apa keadaan ekonomi, apa politik. Informasi perkembangan COVID-19 dan ya semua punya ada korban atau bencana apa gitu. Ya, biarpun tukang ngelosok sok benar ketinggalan. Kalau terutama akhir-akhir ini biasanya COVID ini biasanya yang terakhir masalah COVID itu. Biasanya kakin pasti itu nonton-nonton begitu. Masalah yang lagi ngetren-ngetren ini biasanya. Karena ini biasanya dari COVID kan, COVID-19 lah. Nonton-nonton informasi itu biasanya. Contohnya kesehatan ya, protokol kesehatan, cegahan, mencuci tangan, mencuci selai, terus jaga jarak. Terutama kota Solo, terutama kesehatan, pengetahuan kesehatan dulu, kesehatan apa, ada tip-tip apa gitu tentang tip dulu apa tentang apa ya, pokoknya yang ilmu yang bermanfaat lah tentang tip-tip untuk urusan kehidupan lah. Masih senang begini kayaknya. Sering konan di HP-HP, tapi kayaknya masih sering begini, masih suka kan. Baca langsung begini gitu. Orang ya namanya kayaknya mungkin faktor usia atau apa ya, karena matanya pedas di HP itu enggak tahan lama. Sangat bermanfaat banget. Soalnya daripada beli tinggal ngecek sini udah baca berapa ini, jadi manfaat banget. Gampang dicari. Gampang dicucuk. Pertama gratis, jadi tidak beli, tinggal kita mau atau enggak gitu aja ya. Kalau kita kan pertama gratis, itu lah. Kalau baca di sini kan kelihatannya apa ya, santai, jadi tidak resmi itu loh. Tidak pernah punya HP saya, karena tidak pernah beli koran ya, jadi saya baca koran gratis. Karena saya belajar HP nggak bisa mas, tambah HP jadul, saya beli HP jadul. Saya belajar nggak bisa. Kalau melihat masa misalnya ya, pakai HP atau lainnya. Kalau melihat mudah sekali, tapi saya praktek itu bingung. Yang kertas sih lebih. Kalau saya loh masih sudah tua, beritanya lebih istilahnya lebih kali. Berita online ini nasi bener nasi orang nasi hoax malah aku rawani anu. Kayak media sosial aku kan oke kan oke, nara di bukti aja tenan kan sudah. Soalnya di masa COVID ini kan kasih kita genara-genara.